subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, tim detasemen khusus Densus 88 anti teror Mabes Polri minggu kemarin geledah sebuah ruko yang sehari-hari digunakan sebagai kantor Syam Organizer di Yogyakarta. Penggeledahan merupakan pengembangan kasus dari penangkapan sejumlah terduga teroris di Sleman dan Bantul beberapa hari kemarin. Besok ramen aja. Rumah toko berlantai 2 menjadi sasaran penggeledahan tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Sehari-hari merupakan kantor Syam Organizer di Jalan Suryo Diningratan, Kota Yogyakarta. Selama penggeledahan berlangsung, ruas Jalan Suryo Diningratan ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Warga sekitar tidak diperkenankan mendekat apalagi mengambil gambar. Ketua RT setempat Setyo Karjono yang ikut jadi saksi penggeledahan menyebut, tim Densus 88 menyita berbagai berkas dokumen, komputer, laptop, kotak donasi, dan lain-lainnya sebanyak satu truk. Setelah itu, Densus 88 menggeledah yang diperlukan, saya hanya menghasilkan beberapa dokumen dan macam-macam itu kemudian diambil yang ruang, lalu isinya apa saja juga saya kurang tahu persis karena itu urusannya Densus 88. Setyo menambahkan, kantor Syam Organizer mulai menempati kantor tersebut sejak 2019 silam. Pengelola Syam Organizer dikenal tertutup dan kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dari penelusuran di situs dan akun Instagram Syam Organizer, lembaga ini banyak menghimpun dana mengatasnamakan kemanusiaan. Di antaranya program ambulans dan bantuan ke Suriah, Palestina dan daerah Timur Tengah yang lainnya. Penggeledahan merupakan pengembangan kasus dari penangkapan sejumlah terduga teroris di Sleman dan Bantul beberapa hari kemarin. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews, melaporkan.